Gagal merupakan sebuah bukti bahwa seseorang itu berani mencoba, berani keluar dari zona nyaman menuju zona baru yang penuh dengan tantangan. Jika hari ini kita merasa takut, kita merasa khawatir, maka diwajari saja. Semua orang pasti pernah merasa demikian. Namun tentu hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk kita tidak melakukan apa-apa. Jutaan orang di luar sana bisa menikmati hasil terbaik mereka. Itu semua karena mereka berani melawan rasa takut dan khawatir itu. Kita mungkin juga bisa melakukan apa yang mampu mereka lakukan. Tentunya jika kita mau dan berkomitmen untuk mengusahakannya. Jangan pernah mau menjadi seorang pecundang. Tidak peduli dengan masa depan, tidak berani melakukan apa-apa. Hanya karena lebih percaya kepada feeling buruk yang hanya berinteraksi di dalam pikiran dan tidak nyata. Semua orang percaya bahwa tidak ada hasil tanpa ada usaha. Namun terkadang anehnya banyak orang yang berharap sebuah hasil tanpa melakukan apa-apa. Jikalau gagal ketika melakukan sesuatu, bukan berarti tangga menuju keberhasilan itu terputus. Melainkan, itu adalah bagian-bagian dari serpihan tangga yang menyatu untuk mengantarkan kita ke depan menuju cita-cita. Kita bukanlah benda padat yang tidak pernah membantah ketika dipindahkan kemanapun. Kita ini manusia, kita bisa berpikir dan juga bisa berusaha untuk mencapai banyak hal dalam hidup. Tak peduli dengan omongan dan hinaan orang lain, kita juga memiliki hak yang sama untuk bisa berhasil dalam segala bidang yang kita tekuni. Anggap saja orang-orang yang menertawakan kita di saat kita gagal adalah sebuah arus yang harus kita lawan. Tentunya bukan dilawan dengan cara ditanggapi, melainkan dengan cara didiamkan, layaknya kita mendengar suara jangkrik di tengah malam. Sebuah kebanggaan itu ada bukan pada saat kita mampu menghindar dari mereka yang menghina kita, melainkan kebanggaan itu ada pada saat kita bisa menunjukkan bahwa di saat mereka asik menertawakan dan menghina kita, kita sudah memulai banyak hal. Hingga ketika mereka berhenti menghina kita, mereka dihentikan oleh sebuah hasil yang kita capai yang tak pernah mereka sangka-sangka. Tentu di sana kita mungkin merasa senang bisa membuktikan kepada mereka bahwa kita berhasil. Namun sayang, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah melatih diri dan menjadikan diri menjadi pribadi yang sabar menghadapi tantangan dan cobaan. Bangkit, jaya, mengunjung yang kesabaran. RDM, desa, bangkit.